بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، para jemaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat 73 dengan tema wahai umat Islam bersatulah, musuh bersama terus menghadang kita. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أرتي أدابون orang-orang yang kafir sebaiknya mereka menjadi berhidup bagi sebagian yang lain. Jika kamu hai para muslimin dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Anfal ayat 73 ini nampaknya jarang diresapi oleh kaum muslimin, jarang direnungi oleh kaum muslimin. Ayat ini para jemaah menyuruh kepada kita agar semua kaum muslimin, semua orang-orang yang beriman bersatu, saling bahu membahu dimanapun berada, karena musuh iman kita, musuh Islam kita adalah musuh bersama. Semua non-muslim, nah ini sekarang sudah pakai non-muslim, tapi saya juga pakai kafir ya. Karena sejak dulu kala, sejak Nabi Adam alaihissalam, yang namanya kafir, yang non-muslim, yang namanya non-muslim, ya kafir. Itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai hari kiamat nanti. Semua orang kafir, semua non-muslim, agama apapun levelnya, semuanya musuh bagi Islam dan iman. Dan itu sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Antara kafir dan non-muslim, antara Islam dan non-Islam, tidak akan pernah ketemu.
kafir ke neraka, non-muslim ke neraka, yang muslim ke surga. Kenapa? Karena yang muslim ini adalah yang istislam lillah. Dikatakan muslim karena mereka istislam lillah, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Karenanya mereka disebut muslim. Adapun orang yang tidak menerima Allah, menutup hatinya, tidak menerima Allah, Tuhan alam semesta ini menjadi Tuhannya, maka mereka disebut kafir atau non-muslim. Gak ada keberatan ya? Disebut non-muslim juga gak ada keberatan. Yang menjadi keberatan itu ketika dipaksakan. Kenapa harus seperti itu? Ternyata tujuannya apa? Membentur-benturkan kaum muslimin dari luar dan dari dalam. Jadi kita kaum muslimin itu sudah dibentur-benturkan dari luar oleh orang-orang kafir, dari dalam oleh orang-orang munafik yang pura-pura Islam, yang kemudian menjilat dan lain sebagainya, membenturkan umat Islam dari dalam. Ini dua-duanya adalah musuh besar kaum muslimin. Allah sedang memperingatkan di ayat ini para jamaah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang kafir siapa? Baik itu orang-orang musyrik atau orang kafir munafik. Munafik itu para jamaah lebih berat bahayanya daripada kafir murni. Kafir murni itu siapa? Kafir murni adalah, atau kalau bahasa sekarang, non-Islam, non-Muslim murni, begitu ya. Kafir murni atau non-Muslim murni siapa? Orang yang sama sekali tidak menyembah Allah. Yang disembah siapa? Dewa, dewa angin, dewa laut, dewa matahari, begitu. Nah, mereka ini non-Muslim yang murni. Ada lagi di sana non-Muslim dadakan. Nah, di sini baru-baru ini ada kata-kata non-Muslim dadakan. Jadi sudah ada kafir, sekarang alhamdulillah tambah lagi bahasa kita non-Muslim, tambah lagi apa? Kafir dadakan. Siapa kafir dadakan itu? Musyrikin. Kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu disebut kafir dadakan. Kenapa? Karena tadinya beriman kepada Allah. Tadinya beriman kepada Allah, kemudian mempersekutukan Allah dengan makhluk. Makanya disebut kafir musyrikin. Siapa yang paling tinggi levelnya? Yahudi. Yahudi nomor 2-nya Nasrani. Semua para ulama mengangkat Yahudi dan Nasrani ini adalah Raksul Musyriki, pimpinan kaum Musyriki. Mereka dulu yang mempersekutukan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan Nabi Uzair adalah anak laki-laki Allah. Mereka katakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, dan kami anak laki-laki Allah, kata mereka. Dan mereka kemudian mempersekutukan Allah dengan banyak hal. Kemudian orang Nasrani seperti Nabi Isa alaihissalam, menurut versi Ibnu Katsir rahimahullah, ada tiga golongan para jamaah. Seperti Yesus menurut mereka, menurut kita Yesus belum meninggal, tetapi oleh Allah diletakkan di langit yang pertama dan nanti akan diturunkan pada akhir zaman untuk misi Islam di akhir zaman. Untuk misi Islam di akhir zaman. Mereka yang pertama mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi dia adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita katakan, mereka adalah ahlus sunnahnya dari orang-orang Nasrani di masa itu. Kemudian kelompok kedua yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Alasan mereka, karena di dalam Injil ketika Allah menceritakan tentang penciptaan alam semesta, Allah menggunakan kata kami, kita. Kata mereka, kami, kita itu artinya lebih dari satu orang. Lantas mereka buru-buru mengangkat Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tergesa-gesa mereka. Hawa nafsunya terlalu apa? Terlalu membara. Langsung begitu ada kata kami, nah ini kami, berarti Allah tak sendirian katanya.
dalam bahasa Arab adalah kata kami itu, kami kita itu lilmu'adzom nafsah. Lilmu'adzom nafsah artinya untuk menyatakan kebesaran. Untuk menyatakan kebesaran atau kehormatan. Dalam berbahasa kita perlu bahasa kehormatan. Orang Jawa saja memiliki bahasa adat. Ya. Kalau bahasa kerasnya aku. Kalau bahasa umumnya, bahasa kalemnya dalam. Nah, seperti itu, contohnya. Dalam bahasa ada nahnu, kami. Kita. Yang menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta sesuatu yang besar. Maka Allah pakai kami. Walaqad khalaqna, dan telah kami ciptakan langit dan bumi misalnya. Allah pakai kata kami, kita. Bukan berarti dibantu oleh makhluk. Bukan berarti Allah perlu bantuan. Allah itu kun fayakun, jadi. Kekuasaan Allah tidak bisa ditantang padanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang sahih, hadis apa namanya, qudsi, Allah menyatakan seandainya manusia kalian sejak pertama sampai yang terakhir, jin kalian sejak dari yang pertama sampai yang terakhir berada dalam satu tempat dan semuanya mengajukan permohonan yang berbeda-beda, masya Allah, manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, jin mulai saat awalnya sampai hari kiamat nanti berada dalam satu tempat berkumpul hidup semuanya dan mereka mengajukan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah berikan permintaannya sesuai dengan yang diminta, maka yang diberikan kepada mereka dalam hadis qudsi hanyalah seperti seseorang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan kemudian dikeluarkan telunjuknya, maka sebanyak air yang nempel di telunjuk itulah yang diberikan oleh Allah kepada semua itu. Betapa besarnya kekayaan Allah. Ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian pantas Allah mengatakan kami dan kita. Lalu mereka kemudian, nah ini berarti Allah tidak sendirian, kata mereka. Maka mereka mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, tanpa dalil, tanpa merespon bagaimana sikap nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada contoh sama sekali dari nabi apapun sebelumnya yang menyatakan seperti itu. Kecuali orang Yahudi yang Quran saja yang mengatakan Nabi Uzair anak Tuhan, kata mereka. Dan mereka mengatakan kami anak laki-laki Allah. Para malaikat itu perempuan-perempuan anak perempuan Allah. Tanpa dalil, tanpa wahyu yang menyuruh mereka berkata seperti itu. Makanya kemudian Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasrani karena kemusyrikan. Jadi mereka berdua adalah rasul musyrikin, pimpinan kaum musyrikin di dunia ini. Di alam semesta ini. Lalu kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, kaum musyrikin dikatakan musyrik para jamaah karena dia mereka beriman juga kepada Allah, tapi kemudian mempersekutukan keimanannya dengan makhluk. Makanya disebut musyrik. Orang-orang Arab disebut musyrikin tadinya mereka muslim. Kenapa? Mereka itu anak keturunan Nabi Ismail. Mana mungkin Nabi Ismail ngajarkan kesyirikan kepada anak-anaknya? Tidak ada seorang nabi pun melainkan berkata kepada umatnya, ya qaumin budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian seorang Tuhan pun selain Dia. Semua para nabi berkata kepada umatnya seperti itu, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Tadinya mereka menyembah hanya kepada Allah. Lantas kemudian datanglah provokator. Nah ini, kalau sudah datang provokator ini sudah orang-orang munafik datang, wah ini sudah membawa berhala ke Mekah dan kebetulan dia berpuasa, kemudian dipaksa. Memang begitulah, kalau penguasa itu enggak soleh, penguasanya zalim, sudah enggak soleh, zalim lagi, agamanya lemah lagi. Ya, kalau orang itu agamanya kuat, dia memiliki filter para jamaah. Nah, kalau seorang pemimpin itu agamanya kuat, dia memiliki filter.
oh ini bukan Islam yang sebenarnya, ya tak? Oh ini Islam abal-abal produk Nusantara, tahu dia? Oh ini Islam abal-abal produk Persia alias Syiun, Syiah, tahu dia? Oh ini Islam Dharma Kandul, tahu? Oh ini Islam sejati, tahu dia? Apalagi Islam yang pernah ada di Jawa Timur ini, Islam sejati, Islam Dharma Kandul, terus apa lagi? Islam Gandoloco, lu jangan dikira pernah ada yang namanya Islam Gandoloco, Islam Gandoloco, pemimpin yang paham Islam, pemimpin yang soleh, yang paham agama, tahu. Oh ini modelnya Cina, buktinya apa? Apa pakai kepalanya di apa? Pakai kepala pejabat dibacok-bacok, kepala dibacok-bacok, kemudian ada nikah kontemporer, kamu mau? Ya mau, 2 minggu. Nah jadi, oh kata pemimpin yang soleh, yang paham agama, oh ini Cina bahaya untuk Indonesia, begitu. Ini kalau pemimpin apa? Yang soleh. Nah, ketika pemimpinnya nggak soleh, agamanya lemah sekali, ya Islam sih Islam tapi lemah, dan apalagi kalau memang dia lagi pencitraan, ingin dianggap Islam, ah ini apalagi itu sudah, apalagi kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Si Asia masuk, nggak tahu dia, oh ini Muslim ini, Islam abal-abal produk Nusantara, oh ini Muslim, pokoknya Muslim ini, ada Arabnya sedikit, pokoknya. Nah ini kalau nggak paham, ini pernah terjadi di Mekah pada zaman seorang pemimpin yang waktu itu menguasai, bahkan Ka'bah juga dikuasai, kebetulan dia munafik dan abal-abal, kemudian bawa pergi ke luar negeri, bawa berhala dimasukkan ke Mekah, dipaksa orang Mekah disuruh menyembah, maka sejak itulah terjadinya penyembahan terhadap berhala. Nah tadinya Muslim, mereka keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail. Kemudian sekian kurun berlalu Nabi Ismail, datanglah penyembahan berhala. Sejak itulah Allah katakan mereka minal musyrikin, orang-orang musyrik. Ini Muslim jadian. Ada lagi Muslim jadian itu, yaitu Muslim munafik. Non muslim jadian, kafir jadian, sama orang munafik. Siapa orang munafik itu terjemah kaidahnya adalah idharul Islam wa ibtalul kufur. Idharul Islam wa ibtalul kufur. Itulah munafik. Apa artinya menampakkan keislaman dan memendam kekafiran, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Mereka juga pakai kopiah putih, pakai baju koko, tapi musuh Islam. Ketika belum ada kesempatan atau apalagi dia masih mencari pengikut, mencari simpatisan, mereka pura-pura soleh, pura-pura baik, pura-pura aktif jamaah masjid. Sok depan, begitu kekuasaan sudah tercapai, mulailah menikam kaum muslimin dari dalam, memfitnah ini, memfitnah itu, mulai tidak lagi setia dengan para aktivis masjid yang sebenarnya, mulai dia mendukung kepada orang-orang yang metal-metal dan selalu mentahkan semangat kaum muslimin. Misalnya apa? Tiba-tiba saja dia mengatakan jilbab itu budaya Arab itu. Nah, subhanallah para jemaah. Padahal kaum muslimin sangat takut melepaskan jilbabnya karena takut murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba orang yang ditokohkan yang munafik itu mengatakan apa? Jilbab itu budaya Arab. Kita yang komitmen dengan Quran dan Sunnah dan berusaha ingin membangkitkan sunnah-sunnah Nabi, di antaranya sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah itu sunnah-sunnah yang menempel di tubuh para jamaah. Apa di antaranya?
memotong kuku jangan lebih dari 40 hari. Kemudian memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Kemudian apalagi mencabut bulu ketiak. Kemudian apalagi mencukur bulu kemaluan. Dan ini sunnah-sunnah yang nempel di tubuh dan harus dibersihkan sesuai dengan yang disunnahkan. Dengan begitu kita berarti telah komitmen terhadap sunnah. Tiba-tiba saja ada seorang tokoh yang munafik, yang tadinya ketika masih dari awal dia berusaha berpura-pura santri banget. Begitu sudah sampai di Jakarta, dia mengatakan jenggot itu menunjukkan orang bodoh. Padahal mbahnya jenggot tadi. Jenggot itu orang bodoh. Kemudian tiba-tiba mengatakan teroris itu ciri-cirinya suara malamnya kencang. Terus apa? Jamaah di masjidnya kencang loh. Kok orang salat malam jamaah di masjid dikonotasikan dengan teroris? Akhirnya umatnya geger. Loh kok begitu? Ada yang pro dan kontra. Yang pro mengatakan iya memang. Tidak pro itu. Yang kontra, subhanallah, betapa busuknya mulutnya begitu. Pro dan kontra. Itulah para jamaah bahayanya kafir munafik. Bahayanya kafir munafik lebih bahaya daripada kafir apa? Bahkan di surat Al-Hasr para jamaah, surat Al-Hasr itu surat pengepungan. Pernah terjadi perjanjian antara Rasulullah dan umat Islam dan kaum Yahudi. Apabila perjanjian itu tidak ditepati, maka kaum muslimin akan menggempur rumah-rumah mereka dari dalam dan dari luar. Pada saat perjanjian sedang berjalan, waktu menunggu, tiba-tiba saja kaum munafikin ini datang kepada mereka. Kalau kalian nanti diserang oleh mereka, kami akan membantu kalian, kata kaum munafikin ini. Maka orang Yahudi merasa dapat bolok. Merasa dapat apa? Bolok ini. Merasa dapat kawan gitu. Karena orang munafik banyak di Madinah saat itu. Makanya kaum Yahudi akhirnya karena ada bantuan kan, mulailah berani melanggar janji. Begitu melanggar janji para jamaah, wah langsung Rasulullah dan kaum muslimin menggempur rumah-rumah mereka. Mereka lari terbirit-birit. Itulah peristiwa surat Al-Hasr. Akhirnya dari sini dapat disimpulkan bahwa orang munafik itu bukan hanya berbahaya bagi orang Islam, bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani pun berbahaya orang munafik itu. Bagi semua manusia berbahaya. Seorang dikenal muslim, tokoh, ustaz lagi, ustaz atau nama lain apa? Kiai lagi atau nama lain apa? Bendoro lagi misalnya atau nama lain apa? Guru tua, kalau di Sumatera guru tua itu kalau tua, kalau masih muda guru mudo lain. Tapi kemudian dia munafik gitu, makanya kemudian belusukan ke gereja. Di sana mengatakan semua agama sama. Allah. Sebenarnya siapa? Sebenarnya bagi jamaah gereja dia membahaya. Karena dia pelin-pelan. Di sini mengatakan A, di situ mengatakan B. Sebenarnya merugikan kedua belah pihak. Akhirnya apa? Orang Nasrani akan terbentur dengan kaum muslimin. Diadu oleh mulutnya seorang munafik ini. Bahaya. Musuh kita kaum musyriki, kaum munafikun, kemudian orang-orang kafir murni, kaum munafikun dari dalam, pura-pura sebagai kaum muslimin bahkan tokoh, tapi menggadaikan agamanya, menggadaikan kaum muslimin, membentur-benturkan kaum muslimin dari dalam. Subhanallah. Maka Al-Anfal 73 ini para jemaah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina kafaru, kata Allah, dan orang-orang kafir, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, padahal mereka sama-sama kafir. Orang kafir itu para jemaah Tuhan yang berbeda.
berbeda-beda, ya, mewocorok, tapi mereka bersatu dalam rangka untuk melawan Tuhan Allah. Orang kafir itu Tuhan yang berbeda-beda, ideologinya berbeda-beda, satu dengan yang lain, tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Tapi mereka menjadi musuh bersama bagi orang yang berislam kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Lalu apa peringatan Allah kepada kita kaum mukminin? Belum sadarkah kita peringatan Allah ini? Kata Allah, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan yang sama yang diperintahkan oleh Allah, apa itu? Menjaga al-ukhuwah al-islamiyah, menjaga persaudaraan Islam. Kalau itu tidak dilaksanakan, konsolidasi antara kaum muslimin tidak dilaksanakan, apa ancaman Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Dan itu sudah terjadi para jemaah. Dan itu sudah terjadi. Syaitan telah berhasil memecah belah kita menjadi sekte-sekte kaum muslimin, menjadi kelompok-kelompok kaum muslimin, menjadi organisasi-organisasi kaum muslimin. Kullu apa namanya? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Lihat surat Ar-Rum ayat 31 sampai ayat 32. Surah Ar-Rum ayat 31 sampai ayat 32. Silakan dibaca terjemahannya. Surah Ar-Rum surah ke-30. Surah yang ke-30 ayat 30. 31 sampai 32. 32 terjemahnya. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. 32 yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Lihat firman Allah para jemaah. Peringatan Allah, warning dari Allah untuk kita umat Islam. Allah menyatakan munibina ilaihi, dengan kembali kepadanya, wattaquhu, bertakwalah kepadanya, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Lalu apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'ah, dan mereka terdiri dari berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berorganisasi-organisasi. Apa kata Allah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib, hizib itu golongan, partai, organisasi, itu disebut hizib, hizbu. Masing-masing hizib bangga terhadap apa yang ada pada mereka. Dan itu sudah kenyataan. Tiap-tiap partai, tiap-tiap golongan yang mengatasnamakan Islam menyatakan, ini masjid kami, ini panti asuhan kami, ini pesantren kami, ini perguruan tinggi kami. Masing-masing mengklaim dirinya paling benar. Dan itu sudah terjadi. Kalau masing-masing golongan, masing-masing hizib, hizib itu hizbu berarti. Hizbu. Pernah dengar kata hizbu? Hizbu titik-titik. Hizbu titik-titik gitu ya. Kata hizb itu di dalam Al-Quran termasuk kalimat yang paling dilarang. Ternyata umat Islam menyebutkan kata hizbu. Malah itu sudah salah sudah. Makanya kalau ada kata hizbu, hapus saja. Ya, karena sudah dilarang loh ya. Jadi akhirnya para jamaah masing-masing mengklaim paling benar. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi. Suatu ketika Nabi duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi membuat garis lurus di depannya sambil mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan inilah jalanku yang lurus, kata Nabi. Kemudian Nabi membuat garis-garis yang ada di kanan dan kirinya banyak sekali. Yang kemudian dia mengatakan, wa hadhihi subulun. Dan inilah jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri. Lalu apa kata Nabi? Laisa minha sabilun
ada setan, ada jurkamnya yang mengajak-ajak kepadanya. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, kami punya visi dan misi. Masing-masing punya visi dan misi. Padahal mereka berada di garis-garis yang sudah disalahkan. Garis-garis yang sudah disalahkan berada. Kata-kata Rabi, tidak ada satu jalan pun melainkan ada setan yang ajak-ajak. Nah, setan itu maksudnya jurkam-jurkam. Mereka pun tenang, soalnya, jangan dilawan. Baca kitab ini, ngewes. Baca kitab yang berbahasa Arab tanpa syakal, tanpa jabar jen, ngewes. Tapi mereka munafik. Mereka menggunakan kepandaiannya untuk menjilat. Mereka menggunakan kepandaiannya untuk mengkelabui manusia. Sampai seorang kokoh ditangkap. Kenapa? Kena 10 miliar. Ini baru-baru ini, kekayaannya 10 miliar. Terus dimasukkan kantongnya ada sekian ratus juta. Dari diduga dari dana ini, dana itu. Wallah, sekarang banyak para jemaah levelnya ustaz, tokoh, ujung-ujungnya disegel di KPK. Ini zaman now ini. Lah itu kalau diteruskan kira-kira gimana? Kalau diteruskan, Indonesia hancur, namun dunia. Betul? 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 Agak-agak takut-takut sedikit. Jadi memang kita sudah kepingin perubahan kita ini. Kita ini sudah apa namanya ketakutan para jemaah. Kalau negeri kita ini dimurkai Allah. Kita ini sedang benar-benar takut kepada Allah sekali. Jangan-jangan nanti negeri kita dimurkai oleh Allah. Contohnya apa? LGBT pun mulai diakui, mulai di ini. Padahal di zaman Nabi Isa, Nabi Lut, LGBT itu malaikat Jibril turun. Kemudian oleh malaikat Jibril buminya Nabi Lut diangkat ke atas, kemudian dibrokan bahasa Indonesia nonton. Dijungkir balik, ngerti ini dibrokan. Dijungkir balik aja, hancur. Itu pun di dalam Islam kalau ada orang kena LGBT. Ada yang mengatakan dibawa ke atas gunung, kemudian dijatuhkan, setelah itu dibanting dengan batu, dihujani batu. Ada yang mengatakan dibawa ke bangunan tingkat 100, kemudian dilemparkan dari atas, terus dihujani batu ke bawah. Saking jeleknya LGBT pada zaman itu. Datang ke Indonesia, dicarikan dana oleh pihak tertentu, tapi ya saya tidak mengatakan siapa. Dicarikan dana ternyata untuk dibela. Ini para jemaah, kita khawatir sekarang ini. Nah, dekadensi moral telah merata. Kita khawatir sekarang ini. Mari kita berdoa kepada Allah, selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, berdoalah setiap saat. Setiap salat lima waktu jangan lupa, ketika sujud sebelum salam berdoalah, selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan aset negeri ini ya Allah. Allah memberikan anugerah kepada negeri ini luar biasa. Ya, emasnya ada. Apalagi? Pokoknya sembarang. Gasnya, gas alamnya, Masya Allah ini di Lapindo itu gara-gara dibor, gak tawakal kepada Allah, dimuntahkan oleh Allah. Ini kekayaan alam ini dimuntahkan. Ya, ketika kita tidak bersyukur, Masya Allah, pohon apa singkong ditancap sebesar satu jengkal, ditancap keluar daunnya, keluar buahnya dalam beberapa saat. Itu Indonesia. Maka kalau kemudian Indonesia di dekadensi moral seperti ini, terus kemudian haram-haram dimasukkan seperti ini, kemudian apalagi kemudian malingnya banyak sekali, kemudian orang-orang asing itu ini juga menguasai, sungguh luar biasa. Makanya kita sekarang ayo berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah ya Allah Indonesia dari kerusakan, dari kehancuran ya Allah. Berilah Indonesia seorang pemimpin yang soleh, yang memihak kepada bangsanya, yang memihak kepada rakyatnya, dan bersyukur akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan siap untuk mengelolanya. Pemimpin yang seperti ini yang kita harapkan para jemaah. Termasuk juga ini hubungannya dengan Al-Anfal ayat 73. Kenapa? Karena kita di Indonesia mayoritas Muslim. Jangan sampai para jemaah
Indonesia tergadaikan, padahal kita muslim, nanti akan ditanya oleh Allah, Indonesia itu tak jadikan negeri kaya, terus kamu kemanakan wahai orang Islam? Ini yang kita takuti. Karena itu wahai kaum muslimin, bersatulah. Siapapun kalian, jangan saya kelompok A, saya kelompok B. Hilangkan rasa kekelompokan yang ada. Mari kita kedepankan rasa Islam bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan kita di atas Islam yang asli, Islam yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tinggal berapa? 35 menit. Ada hadis tentang persatuan Islam yang ingin saya bacakan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimu, jangan menganiayanya. Wa la yuslimu, jangan menyerahkan kepada musuh sekalipun. Kita semua bersaudara, jangan saling menganiaya, jangan saling menyerahkan kepada musuh. Bersatulah di atas Islam. Semoga Indonesia ke depan para jamaah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.